Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu bihi wa natawakkalu alayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وصلى الله عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. قال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله شكر لله سبحانه وتعالى. Terima kasih lagi diberi kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai subuh berjemaah. Dan insyaAllah pagi ini kita sambung majian kita kitab hadis ringkasan Sahih Muslim, insyaAllah. Dan semoga sama-sama kita buka dengan baca minta Al-Fatihah. Surat 49, tajuk yang ke-51, wahyu yang paling banyak diturunkan secara berurutan. An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Allah azza wa jalla tab'a al-wahya ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi hatta tuwfiya. Wa aktsaru ma kana wahyu yawma tuwfi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia berkata, sesungguhnya Allah azza wa jalla menurunkan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara berturut-turut sebelum baginda wafat hingga baginda wafat. Dan wahyu yang paling banyak diturunkan adalah pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan jadi penurunan wahyu itu mana yang maklum kot. Wahyu itu adalah dalil bagi kalam Allah. Wahyu itu dalil bagi kalam Allah. Tahu kan dalil lah. Tunjuk lah. Kalam Allah itu sifat Allah. Kita belajar dalam Al-Qur'an. Dan Allah bersifat dengan sifat kalam, dan kalam itu ta'aluknya ta'aluk dalalah. Ta'aluk dalalah, dalalah itu maksudnya memberi petunjuk. Kita bercakap dengan orang, sebab apa kita bercakap dengan orang? Sebab menyampaikan message. Ada komunikasi, sebenarnya message itu sampai. Jadi kita bercakap. Percakapan kita boleh ditulis dalam bentuk tulisan, sekarang ni WhatsApp. Tak cakap tapi boleh juga dalam bentuk tulisan. Menyampaikan isi hati kita lah. Jadi begitu juga apa yang Allah ingin sampaikan kepada makhluk dia, Allah akan sampaikan melalui wahyu. Jadi pertama sekali wahyu itu akan ditulis di Lauhul Mahfuz. Awal-awal lagi kejadian, kejadian sebelum 50,000 sebelum terciptanya langit dan bumi, sudahlah tuliskan segala-galanya di Lauhul Mahfuz. Termasuk yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu wahyu yang akan diturunkan kepada para rasul dia lah. Sama ada suhuf yang 100 itu, kemudian Zabur, Taurat, Injil dan Quran. Kemudian masyhur lah, masyhur yang kita selalu sambut tu kan, Nuzul Quran, Nuzul Quran.
Nuzul itu maknanya turun. Jadi pada malam Lailatul Qadr, ya. Inna anzalna fi Lailatul Qadr. Banyak ayat Quran lah. Kemudian kita sambut pada 17 Ramadan. Itu pun pendapat yang masyhur ni. Jadi yang dimaksudkan turunnya itu turun daripada Lauhul Mahfuz, dibawa turun oleh Malaikat Jibril ke Baitul Izzah di langit dunia. Baitul Izzah di langit dunia diturunkan sebanyak 30 juzuk itulah Quran. Allah Ta'ala dalam bentuk dalam bentuk tulisan ke atau dalam bentuk hafalan, tak ada nas, tak ada riwayat yang sahih. Jibril hafal, diberi oleh Allah Ta'ala akan Jibril kemampuan menghafal semua ke atau dalam bentuk tulisan ke atau macam mana ke, Allah Ta'ala. Tapi diturunkan di Baitul Izzah. Bila diturunkan, tahun bila itu, Allah malam. Ini pendapat yang paling kita kata rajih lah, mana tentulah sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Sebab apa? Nabi dilantik menjadi Nabi itu ketika turunnya Iqra kan, kita dah bahas ini. Maka dah tentulah wahyu itu yang 30 juzuk itu diturunkan sebelum tu. Stand by lah di Baitul Izzah. Cuma dia punya ketika itu kan tidak ada tahun lagi. Belum ada apa ni, tahun Hijriah tu belum ada. Bulan dah ada. Bulan memang dulu sejak dulu lagi. Ini ada yang kata turun pada bulan Ramadan, ada yang kata turun pada macam-macam lah. Tapi yang turunnya daripada Baitul Lahul Mahfuz ke Baitul Izzah tu pada 17 Ramadan tu pun pendapat yang masyhur saja. Tak ada nas pun hadis. Macam-macam pendapat yang masyurnya 17 Ramadan. Maka sambutlah Nuzul Quran. Itu turun. Jadi bukan maksud Nuzul Quran itu turunnya Quran kepada Nabi Muhammad. Sebab turunnya Quran kepada Muhammad berlaku setelah itu, dan dia berlaku sedikit demi sedikit. Bukan saja 17 Ramadan, Sepanjang 23 tahun Nabi menjadi Rasul, dia turunkan sedikit demi sedikit dalam tiga bentuk yang telah lalu, sama ada daripada Jibril mengajar Nabi talqin atau direct ilham diberikan wahyu itu dalam hati Nabi. Satu lagi itu yang macam bunyi gemerincing yang kuat, bunyi lonceng kuat itu Allah Allah macam mana kafir eh? Cuma dia punya kan itu disifatkan oleh Rasulullah. Masalah itu agak berat, yang jenis wahyu yang seperti apa Nabi akan berpeluh-peluh itu semua tu. Kemudian kenapa ada perbezaan antara tiga-tiga tu, tu Allah Alam. Di sini hadis beritahu secara umum je lah. Nabi ketika dah nak wafat tu, turunlah semua. Kebanyakan wahyu dah mula turun, pernah habiskan, sampailah Nabi wafat. Jadi dibahaskanlah dalam kitab-kitab usul tafsir, apa ni yang terakhir turun dari segi surah. Surah yang terakhir turun Idza Jaa. Zajah Anas Wahyu Al-Fajr itu diturunkan ketika selepas Fatah Mekah, pembukaan kota Mekah. Jadi kalau ayat yang terakhir diturunkan, yang rajihnya Al-Yawma Akmaltu Lakum Dinakum, pada hari ini aku telah sempurnakan agama kamu. Wa Akmaltu Alaikum Ni'mati, sempurnakan ni'mat ke atas kamu. Wa Raditu Lakum Islam Adina, redha Islam sebagai agama. Itu Jumhur mengatakan ayat yang terakhir. Jadi itulah dia tentang bab penurunan wahyu. Ya, saya tak tahu itu satu pembahasan juga dengan kenapa Al-Quran itu tak disusun di dalam Al-Quran seperti mana ia diturunkan. Jadi itu memang arahan daripada Allah SWT. Sebab Nabi SAW setiap tahun pada bulan Ramadan dia akan datang, dia akan tadarus. Itu kita sunahkan buat tadarus bulan Ramadan. Sebab itu sunnah Nabi dan Jibril. Jibril setiap kali bulan Ramadan dia akan tadarus dengan Nabi, cek
Jibril yang beritahu, okey surah ni awal, surah ni akhir. Surah ni, ini maksud ini, ayat ni nanti maksud surah ni. Setiap tahun tu kan bertambah. Mana tahun pertama semenjak bermulanya Ramadan ni lah. Ramadan ketika berhijrah di Madinah. Bukan dalam lebih 10 tahun, 13 tahun di Mekah, waktu hijrah ke Madinah. Bila difardukan puasa pada tahun kedua Hijriah. Jadi pada malam bulan Ramadan, bulan puasa tu, Jibril akan datang selama 15 tahun punya wahyu dah yang diturunkan, Nabi akan baca depan Jibril. Jibril akan beritahu surah ni tak? Surah ni. Sampai tahun terakhir sekali sebelum Nabi wafat, Jibril dan Nabi khatam dua kali. Nabi khatam dua kali. Cek yang Al-Quran yang sebenarnya susunannya memang daripada tu, apa hikmahnya kan? Apa hikmahnya tu? Itu lama bahas kan dalam kitab-kitab, apa hikmahnya Al-Quran tu tak disusun mengikut dia diturunkan. Jadi kalau kita tengokkan kitab Asbabun Nuzul, ayat Al-Quran tu dia turun bukan satu surah tu. Ada kadang-kadang turun surah, kadang-kadang turun ayat-ayat. Dan kadang-kadang ayat yang diturunkan tu disuruh selitkan dalam surah ni, selit dalam surah ni, selit dalam surah tu. Jadi maknanya sebenarnya dia dah ada lah, asal tu dah ada. Daripada Fatihah, Baqarah sampai Nas tu dah ada lah. Cuma diturunkan Al-Quran tu ikut peristiwa. Ikut peristiwa. Ikut tuntutan lah. Bila berlaku peristiwa ni, turun ayat ni. Diperintahkan, ambil ayat tu turun. Yang jelaskan masalah tu. Turun ni. Dan ada setengah tu surah turun sekaligus. Ada surah ni yang Nabi ambil di Mi'raj pun ada. Jadi dia punya susunan tu dah ada. Kemudian diturunkan itu ikut keadaan, ikut tuntutan. Kemudian bila dah nak disusun akhir tahun sebelum Nabi wafat, disusun mengikut seperti mana yang ditulis di Lauhul Mahfuz ataupun di Baitul Izzah. Seperti mana yang ada sekarang. Dia tak ada khilaf tu. Dia tak ada khilaf dalam susunan tu. Susunan tak ada khilaf. Ayat pun tak ada. Tak ada khilaf. Itu yang cantik yang Quran tu. Dia tak ada khilaf. Dalam bab ni tak ada khilaf. Susunan tak ada khilaf. Ayat tak ada khilaf. Semua sepakat. Yang ada khilaf pada qiraat saja. Qiraat cara baca. Sebab orang Arab pun bukan satu bangsa je. Orang Arab macam-macam bangsa. Ala-ala Kelantan mula. Waktu ini ada huruf-huruf yang tak boleh disebut oleh setengah orang Arab. Setengah orang Arab yang dia tak boleh sebut dot. Dia tak boleh sebut dot. Wal-zalim ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim wairil maghdubi alaihim waladdallin. Hum mana? Hum, him, hum sama je mana, tapi dia segi baris dia tu beza. Ada setengah orang Arab dia tak suka baris baris bawah, dia suka baris baris depan. Macam tu lah. Jadi qiraat tu dia beza-beza. Macam orang Melayu lah. Ada makan, ada makan, ada makan, ada tambah huruf pun ada makan. Makan ikan. Ada yang makan, ada yang buang kan. Makan ike. Ada yang standard makan. Alhamdulillah. Oh, sepiji. Yo eh. Saking pundi. Kiraat saja boleh menyebabkan. Cuma kiraat, ilmu kiraat ni pada pembahasan saya tak mahir sangat kiraat, tak ambil kiraat. Dia ada yang apa, mutafak alaih itu tujuh lah. Tujuh kiraat yang disepakati. Kiraat tu sama. Yang kita baca ni kiraat Imam Asim bin Abi Najud dengan riwayat apa ni, Imam Hafiz sampai ke Imam Syatibi. Ada lagi riwayat Kisai, riwayat Amir, riwayat Abu Nafi, riwayat apa ni, Wars, macam-macam.
macam lagi banyak, ada tujuh tu lah. Tuhan, orang yang ngaji kira adil, Mahena baru. Ada lagi yang 10, yang 12, yang 15. Maksudnya yang 8, kalau 15 maknanya beda 8 lagi lah. 8 lagi tu, dia syas dia panggil. Itu tak, tak mutawar tu. Yang mutawar 7 saja, lebih kira adil. Setakat ni tak ada khilaf. Beza macam ada penambahan, penambahan pengurangan huruf tu mungkin lah. Maliki Yaumiddin dengan Maliki Yaumiddin, itu kadang-kadang ada penambahan pengurangan huruf. Yang macam Biksal Ismu atau Biksalismu kan. Itu ada yang apa tu, yang dalam Imam dibuang huruf tapi gaya tak dibuang kan. Surah Yusuf tu macam mana, Man asalnya la tak manuna, asalnya la tak manuna. Bila kita sebut nu, bibir dimuncungkan kan, huruf wa bila sebut bibir dimuncungkan, la tak manuna. Tapi dibuang dia punya bunyi, gaya dikekalkan, la tak manna. Nu tu dibuang bunyi dia tapi gaya dikekalkan, la tak manna. Dipanggil Ismam. Asal tak manuna. Jadi imam tu lah, imam kita dah, tak, itu sebenarnya Ismam ni diambil daripada satu kiraan. Dalam dalam kiraan masing kita ni, dia ada beberapa, kita ambil kiraan lain sebagai nak bagi tanda. Contohnya Bismillahimajreha, kita ambil kat situ je, majreha. Kiraan yang baca wadduha walaiza saja, apa semua tu kita ambil satu tempat je. Tak salah, tapi dia punya gaya baca dia dah sepakat majreha. Macam asalnya majri, tak salah. Jadi kalau besari dia baca majri. Ya. Tapi kalau yang daripada Mekah, majri. Asal majri, tapi ismam apa tu, majreha apa nama dia tu? Dia panggil apa? Kalau majreha tu nama-nama dia tu ismam. Lepas tu tashil apa nama-nama dia. Macam Biksal Ismu, asalnya Biksal Ismu, dia baca Biksalismu. Dia teringkat macam kita lah, satu ringgit jadi singgit. Dia teringkat je. Itu nama-nama, nama apa, Taranum. Nama Taranum pula, Warabat, Surat Tawbah lah, apa lah. Perkabar je Surat. Cara taranum sabah tu itu lain lagi tu. Tak boleh. Tak boleh, bukan tak boleh, sebab apa? Dia takut nanti subhanallah. Kecuali orang yang memang belajar, dia dikenali sebagai guru qiraat, dan mungkin dia baca dalam kelompok dia saja, dalam madrasah ke ataupun dalam kampung ni memang tak ada orang luar lah. Selalu kita dah sepakat imam kita, kita ada seorang imam yang berbalik pada kiraat, dia jadi imam. Lepas tu dia nak apa ni, permintaan dia nak memperdengarkan kiraat-kiraat yang dia belajar, semua setuju ke? Dia tak boleh sebab-sebab macam nanti orang pening ni, barakah apa dia baca ni. Siratal lazina an'amta 'alaihim, Allah ahim. Itu kau lagi kan. Air madu bi 'alaihim. Oh. Saya pernah masa seukur. Dia ustaz yang bawah. Dia baca jaga tu. Memang ada ustaz dia memang nak tunjuk skill tu je. Kena orang tu bunyilah, ada lah yang dapat pada seorang tu. Di madrasah saya ada seorang kawan saya, sama kamu, saya sama-sama habis di dekat pusat mereka. Lepas tu dia sambung ke Yaman. Sebelum tu dia ambil kiraat dulu dekat sana. Lepas tu sekarang ni dah, saya dah ada wali yang belajar, saya ambil dia mengajar masa. Memang dia kiraat lah. Umur baru 20 berapa, 20 muda. Bagi mana-mana kiraat ni baca. Sampai pengurusi surau semua komplain kat saya. Apa sahaja dia imam kau yang kau ustaz, yang ustaz rekomen. Saya rekomen lah yang pergi dia budak kuliah di. Baca biasa, muda lah tunjuk lah dia. Komplain semua. Imam mesti faham lah tu kiraan. Tapi yang mamamu ni, yang jenis yang mana, ya usah, lain macam. Dia
macam-macam ni baca. Salah baca macam-macam. Itu nak. Yang berhasil kan, baca sembilan. Dia bukan tak boleh. Dia kalau menimbulkan fitnah tu, dia itu dia. Okay, selesai eh, bawah you. Ini masuk bab panjang ni, Isra Mi'raj. Yang ke tajuk 52, Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perintah solat. An Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, utitu bil buraq, aku didatangkan dengan buraq. Wahuwa dabbatun abyadu, dialah satu ataupun seekor binatang. Dabbah ni biasanya digunakan untuk binatang berkaki empat selalunya. Abyadu, putih. Tawilun fawqal himar, panjang dia lebih sikit pada keldai. Badun al-bawal, dan pendek sikit daripada bawal. Nak tengok himar? Nak tengok bawal? Google image. Tak pun zoo tu ya. Tak pun zoo negara. Saya pun tengah tengok. Tengok gambar ya. Nak beritahu saiz dia lah. Dia tak apa, taklah dia besar sikit daripada himar, panjang sikit daripada himar. Himar ni keldai. Bawal pun dek-dek dia juga. Jenis lain, jenis lain. Antara paling-paling sempurna kuda lah. Ini kuda tu paling sempurna. Bawah sikit pada kuda, bawah, bawah sikit lagi himar, keledai. Tu dia. Okay. Macam kuda juga lebih kurang. Tapi dia ada setengah kereta bersayap dan sebagainya. Kalau nak minat begini ke, nak ke langit yang ketujuh ni. Yadu hafirahu inda muntaha tarfihi. Yadu, dia meletakkan hafirahu, telapak dia, inda muntaha tarfihi, di sisi penghujung, penghujung arahnya ataupun penghujung sudutnya. Di sini ada khilaf ulama menafsirkan maksud yadu hafirahu inda muntaha tarfihi. Satu kata Nabi Nabi meletakkan tapak kaki Nabi di tempat, macam pedal lah dekat buraq tu sedia kan. Satu cemah kata tak, ini nak cerita sifat buraq ni. Dia kalau sekali letak dia punya kaki, fuh, dia pergi sejauh mata memandang. Muntaha tarfih. Dia punya speed, dia nak cerita dia punya speed. Ada dua makna. Lama pun dia nak memahami hadis pun bukan bukan senang. Apa maksud dia ni? Lama. Tapi dari segi ada dua pendapat lah. Macam Imam Nawawi pun dia akan sebut beberapa pendapat. Sebab Imam Nawawi pun dah zaman guru yang ketujuh lah. Jadi beberapa ulama sudah pun apa ni, meriwayatkan hadis ini dan cuba menghuraikan. Sebab ada dua makna. Satu kata Nabi yang meletakkan. Sebab ia doa tu, tu fa'al. Fa'al dia siapa? Nabi ke atau buraq tu? Hafirah biasanya hal lebih tepat lagi, hafirah tu manusia tak dipanggil hafirah. Manusia hafirah ni tapak macam dekat kaki duda yang tu panggil hafirah. Ainal muntaha tarfihi, itu pelik tu. Meletakkan hafirahnya di sisi muntaha tarfihi, di hujung apa ni, arah. Jadi macam apa maksud dia? Jadi setengah kata sekali kan, kalau kuda lain macam tu je. Ini sekali dia tu mana dia punya pergi dia tu sejauh mata memandang. Kelajuan buraq tu lah, nak cerita tentang kelajuan buraq. Kita di sini tak tahu lah dia terjemah mana. Yang boleh meletakkan kakinya sejauh pandangannya. Dia terjemah macam tu je. Yang boleh meletakkan kakinya sejauh pandangannya. Dia pun tak, tak. Dia pun confused. Kalau tengok syarah ada dua makna.
Qala farakibtu, Nabi berkata aku menaikinya hatta ataitu Baitul Maqdis. Ini hadis tentang apa Isra Mi'raj ni terlalu banyak. Imam Ibn Hajar Asqalani ada mengarang satu risalah mengumpulkan semua hadis. Imam Buyuti juga Imam Suyuti, dia satu kitab. Saya ada kitab tu, dia dalam lebih kurang tebal ni lah. Semua hadis-hadis yang berkaitan dengan Isra Mi'raj dalam Sahih Muslim yang asal pun banyak juga, tapi dalam kitab kita ni dia hanya ambil satu hadis saja yang paling panjang dalam Sahih Muslim lah. Sebenarnya hadis tentang apa ni, Mi'raj ni, pelambak ni, tak cerita pasal Nabi kena belah dada sebelum tu kan. Itu dia terus cerita Nabi pergi ke Baitul Maqdis. Nak beritahu lah maknanya bila dah dengar hadis ni, mana pergi cerita-cerita yang lain tu lah. Maknanya banyak riwayat. Ini pun dah panjang kan. Maknanya bergantunglah kepada perawi tu. Kadang-kadang orang berbalik tengok wayang contohnya kan, dia tanya macam mana cerita dia, sedap lah. Dia cerita pendek je kan. Dalam situ aku dengar macam ni, cerita satu-satu dia cerita kan. Ada perawi yang dia hafalan kuat, dia cerita panjang. Ada perawi yang dia ambil benda penting je lah cerita. Ini dia ambil satu hadis saja daripada Sahih Muslim. Sebenarnya berlambat-lambat hadis sebab cerita dia panjang kan. Mungkin dari Nabi sendiri yang meringkaskan, atau daripada sahabat yang meringkaskan, atau daripada mana-mana perawi yang sampai kepada muhadis-muhadis yang masyur tu lah, Bukhari ke Muslim ke Pulau Tirmizi. Cerita tu pengantin kan selepas rasi rawi ke rawi ni rawi. Akhirnya yang last kali tu dia cerita penuh ke atau dia cerita bawah tu, wallahualam, mana satu yang dengar. Mungkin Nabi sendiri yang meringkaskan cerita. Ada sahabat ditanya, Nabi cerita boleh. Besok depan sahabat tanya lagi. Sebab Anas bin Malik ni masih kecil ketika Nabi pergi Mi'raj, dia mungkin budak beberapa tahun ni. Sebab ketika Nabi wafat dia baru umur apa. Jadi sekarang ni dia riwayatkan hadis ni, mungkin dia tanya Nabi ketika, bila dia tanya Nabi tak tahulah. Jadi orang yang bertanya tentang Nabi ya, peristiwa ya, Mi'raj tu mungkin tak tahu berapa puluh sahabat kan. Mungkin ada sekali Nabi cerita ramai-ramai. Ada besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan, tahun depan ada orang tanya lagi, ya Rasulullah macam mana Mi'raj? Nabi cerita-cerita. Habislah semua orang tanya nak cerita lama-lama jadi apa ni, ringkah-ringkah-ringkah. Mungkin Allah ma'ala. Farabattuhu bil halqatil lati yarbitu bihil anbiya. Aku mengikat apa ni, keldai atau burak itu dengan pada lingkaran yang mana biasanya diikat oleh para-para nabi. Jadi kenapa pergi Baitul Maqdis? Kenapa pergi Baitul Maqdis dulu? Soalan dia kan. Antara jawapan yang diberikan, kerana di situ terdapat apa ni, ribuan kubur para-para nabi. Di Baitul Maqdis, sekeliling Baitul Maqdis itu terdapat ribuan kubur para nabi. Sebab para-para nabi saja kan, kalau ada satu riwayat yang kita dah belajar dulu walaupun do'aif, 124,000. Dan paling banyak dihantar ke Bani Israel. Dan apa ni, Baitul Maqdis itu kan dia Masjidil Haram yang Bani Israel lah. Dia punya apa, kiblah dia. Dan kita pun pernah semayang, Nabi Muhammad sini pernah semayang menghadap ke Baitul Maqdis 16 bulan. Kita kebalik Mi'raj ni semayang first kali kiblat menghadap Baitul Maqdis 16 bulan. Lepas tu baru apa, Nabi duk harap hati tukarlah kiblat baru masuk apa ni, surah yang kedua, juz yang kedua, saya qulu sufaha tu kan, baru tukar kepada Kaabah. Jadi sebab tu pergi ke Baitul Maqdis dulu. Macam seolah-olah penghormatan lah. Penghormatan kan, Nabi nak dapat penghormatan ni naik ke langit yang ketujuh ni. Mana ada Nabi-Nabi yang lain ketika hidup dibawa naik ke langit yang ketujuh. Jadi untuk dapat penghormatan pergi ke Baitul Maqdis. Ada yang pula kata pintu langit itu dia setentang dengan Baitul Maqdis. Pintu langit tu dia setentang dengan Baitul Maqdis. Ini bagi pendapat yang mengatakan bumi tak bergerak, flat earth society. Itu saintis lah. Kalau ulama pun ada yang berpendapat kata yang bergerak ni matahari bukan bumi. Bumi dia stagnan. Dan Kaabah itu
tertentang dengan Kaabah di langit yang ketujuh, dia panggil Baitul Ma'mur. Dan pintu langit itu tertentang dengan Baitul Maqdis. Itu Nabi naik ke sana. Katanya sebagai pendapat lah, itu Allahu Alam. Sebab tu sekarang ni dia orang cuba nak apa, saintis pun cuba nak tembus pergi ke. Lalu dia orang try dengan, dan dia akan dibuka sekali je setahun, katanya Allah. Dia akan buka sekali setahun. Lepas tu dia pun tarikh dia tu berapa, 27 Rejab. 27 Rejab lah Isra' Mi'raj. 27 Rejab Isra' Mi'raj. Ya, aku tak sambut. Itu pun tarikh yang masyhur je. Sebab bila berlaku Mi'raj, khilaf, khilaf yang banyak. Sebab apa, zaman tu tak ada, masa tu tak ada orang cantat pun. Nabi pergi Mi'raj pun tak ada siapa tahu pun. Dan Nabi pula umi, tak boleh menulis, tak boleh baca. Dan Nabi tak terfikir pun nak tulis. Bila cantat lah, ada tak ada personal diary. Jadi Nabi balik cerita, masa tu tak ada orang pun nak, oh tarikh ni isu sejarah ni. Tak ada. Setelah tu baru lepas dah berjirah sembuh. Masa tu kan Islam, penyebaran Islam tu punya satu perkara yang mengejutkan orang Arab. Jadi memang tak ada masa tu siapa yang nak mencatat tarikh berlaku sebenarnya. Jadi khilaf, banyak khilaf. Kalau baca dalam syarah Bukhari dan syarah Muslim ni, Nabi pernah, bila berlaku Mi'raj saja dah khilaf. Khilaf dari segi tahunnya. Cuma yang paling masyur mengatakan setahun lebih ataupun hampir 2 tahun sebelum hijrah. Itu yang paling masyur. Ada yang kata lepas hijrah pun ada. Ada yang kata pada tahun kelima kenabian pun ada. Macam-macam pendapat ada. Kemudian bulan berapa pun khilaf. Kemudian hari bulan berapa pun khilaf. Yang kita sambut-sambut 27 Rejab itu adalah pendapat yang masyhur saja. Sama macam Nuzul Quran tu kan, turun 17 Ramadan pun pendapat yang masyhur saja. Tak ada dalil yang sarah, yang jelas mengatakan bila berlaku. Kemudian ada lagi dia punya pendapat, adakah Nabi pergi dengan roh dan jasad atau roh saja atau macam mimpi saja. Macam-macam pendapat ada. Dan adakah berlaku sekali ke, dua kali ke, tiga kali ke. Macam-macam pendapat. Ada yang kata berlaku dua kali, ada yang kata berlaku tiga kali, ada yang berlaku sekali dalam mimpi, ada berlaku sekali yang dalam bentuk asal. Sebab hadis terlalu banyak khilaf. Ada hadis kata Nabi semayang dengan para Nabi di Baitul Maqdis. Ada yang kata tak semayang, ada yang kata semayang di langit. Ada yang kata Nabi tak ada, bukan pergi ke Baitul Maqdis, direct daripada apa ni, Mekah terus pergi ke Mi'raj. Macam-macam hadis ada. Jadi tiap sampai ada pendapat kata ni berlaku banyak kali kot ni. Ada hadis kita daripada terbukanya bumbung rumah Nabi, sahih semua berlaku. Terbuka bumbung rumah Nabi, Nabi diangkat terus pergi ke langit. Ini kan di Mekah, di Nabi tengah terbaik-baik dekat dengan Kaabah. Waktu dibelah dada, Nabi datang waktu lepas tu dah cuci hati apa semua. Lepas tu bawa pergi naik burak, pergi ke tempat diri seluruh. Jadi kalau nak menerima semua hadis, maka macam mana nak kata ada hadis yang Nabi tengah tidur rumah, terbuka dia punya atap, naik ke tuas Mi'raj. Riwayat saya bukan tak saya masalah ni. Cuma di sunnah berjamaah punya pendapat lah, berlaku sekali saja, berlaku sekali saja dengan roh dan jasad, lebih kurang hampir 2 tahun sebelum hijriah. Dan berlaku bukan dalam mimpi lah, bukan mimpi. Dan tarikh dia tu yang masyur 27 Rejab. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah yang masyur saja. Nak kata sahih, dalil jelas tak ada. Macam yang khilaf ni pun ahli sunnah wal jamaah juga, di kalangan ahli sunnah wal jamaah juga. Cuma yang paling masyur lah, yang paling masyur, majoriti, nak kata majoriti pun tak juga masyur gitu. Banyak sangat khilaf. Pergi sekali je berlaku sebelum hijriah, lebih kurang hampir 2 tahun sebelum hijriah, 27 tarikh dia 27 Rejab, dia pergi dengan roh dan jasad. Pergi ke Baitul Maqdis, maka Nabi ikat dia punya burak kepada tempat yang biasa diikat oleh para-para Nabi yang dulu
dia memang apa ni Baitul Maqdis itu sebagai dia punya masjid dia lah, tempat ibadah dia. Qala summa dakhaltu masjida wa sallaitu fihi rak'atain. Kemudian Nabi bersabda lagi, kemudian aku masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa. Wa sallaitu fihi rak'atain. Aku solat dalamnya 2 rakaat. Ini dia tak cerita ni. 2 rakaat tu dia menjadi imam kepada roh. Roh ke jasad ke, roh dan jasad ke, jasad tak mungkin lah. Cuma roh atau roh dan jasad para-para Nabi. Kan dalam riwayat yang lain cerita Nabi mengimami seluruh dia boleh hidup. Itu tak mustahil lah. Kalau kita dah menjaga dah kan, Allah Ta'ala tu maha kuasa, boleh-boleh saja Allah Ta'ala nak kumpulkan semua Nabi-Nabi yang lain tu untuk jadi makmum, boleh-boleh saja, bukan benda mustahil pun bagi Allah, mudah je. Cuma lepas tu jangan lagi bila Nabi naik lah, jumpa Nabi Adam pula kat sana. Lepas tu Nabi Adam tak kenal pula Nabi. Ini pelik kan. Macam-macam sebenarnya riwayat. Tapi apa-apa pun kita rujuk kepada ulama' lah. Kita jangan pandai-pandai buat hantaian sendiri. Kita baru baca satu hadis pun, tak ada pun cerita ni. Pelambat hadis sebenarnya. Cara dia bukan menilai dengan satu hadis saja. Kena seluruh hadis yang bercerita sudah pun dikumpul. Maknanya ulama' dah selesai lah buat benda ni. Dah kumpul semua hadis, dah buat kesimpulan. Bawa satu bekas berisi arak dan satu bekas berisi susu. Fakhtar tu al-laban, aku pun pilih susu. Kerana Nabi pilih arak. Habislah. Lepas subuh ke, maghrib ke. Itu je dia. Orang Arab ni memang hobi minum arak. Arak diharamkan tu dekat 2-3 tahun sebelum Nabi wafat. 2-3 tahun sebelum Nabi wafat. Dia orang masa hidup mabuk-mabuk lagi. Arak dengan arak ni memang tak dibesar. Jadi di sini sebab tu pelik, kenapa Jibril bawa arak? Memang orang Arab suka dengan arak. Tapi Nabi pilih susu. Kalau Nabi pilih arak, kaya toki arak. Di sini arak semua. Tapi kita akan minum arak yang terbuat di syurga insyaAllah. Sebab kan dalam Quran tu ayat tentang arak tu kan, Allah kata dia ada manfaat dia, tapi ada mudarat dia banyak. Dan mudarat dia lebih banyak daripada manfaat. Nanti Allah malah saya tak tahu bermanfaat dia. Orang kata minum badan jadi segar. Kalau minum had pada had dia lah, segelas katanya minum badan jadi sedap. Kalau lebih mabuk lah. Allah tak pernah try lah kan. Ketuk kan? Nak try? Bayu. Itu lagi nak try tu. Saya tahu kesan dia lagi. Ada pengalaman tu. Fakala Jibril sallallahu alaihi wasallam ikhtartal fitrah. Bila Nabi pilih susu, Jibril kata ikhtartal fitrah. Kau telah memilih fitrah. Maknanya fitrah manusia mah bayi-bayi lahir minum susu, mana ada bayi lahir minum arak kan. Bayi lahir minum susu keluar daripada seorang ibu tu, keluar susu tak keluar arak kan. Maka Jibril kata kau telah pilih fitrah. Thumma araja bina ila sama. Kemudian buruk naik, kami naik, araja ni nak mi'raj ila sama ke langit. Fastaftaha Jibril meminta untuk dibuka. Apa maksudnya di sini? Maknanya Jibril sampai di pintu langit. Sampai di pintu langit yang pertama, fastaftaha Jibril meminta supaya dibuka pintu langit. Fakila man anta? Maka penjaga langit itu, malaikat yang menjaga langit itu tanya, siapa kau? Kat sini pelik. Jibril ke tu malaikat? Tak kenal. Kan? Atau maknanya ada kita Jibril selalu turun naik masuk ke satu, kita tak izin. Jadi kita macam, walaupun kita dah kenal lah kan rumah tu, dah masuk, dah kenal, main masuk je. Walaupun dah kenal, tetap juga kita kan tak izin kan. Assalamualaikum, dia masuk.
mentang-mentang dah kenal memang masuk je, tak boleh. Jadi kata ulama, antara hikmah dia tu tak sih. Qala Jibril, maka Jibril pun menjawab, Jibril, kira waman ma'ak, siapa yang bawa? Ini lagi lah Nabi lagi mulia pada Jibril, sebaik-baik manusia, semulia-mulia makhluk. Ini dia tak kenal boleh kan. Sebab dalam riwayat mengatakan, ketika Nabi dilahirkan, seluruh makhluk diiklankan akan kelahiran Nabi SAW. Sudah lahir sebaik-baik makhluk, tiba-tiba malaikat jaga pintu ni, tak tahu siapa yang bawa tu. Ha? Itu andaian. Macam-macam lah ulama tulis hikmah. Ha? Ada yang kata ialah mungkin pintu tu, dia malaikat yang berada di jaga pintu, dengan dunia dia tak nampak. Dia tak nampak. Ada yang kata sebenarnya bukan Nabi pergi tu macam ni, dia macam hijab, satu hijab yang orang tak nampak siapa belah sana. Jadi di masalahnya, kalau dia tak nampak pula, macam mana dia boleh tahu Jibril bawa orang? Itu ya. Macam-macam persoalan lah kalau benda nak dipertikai kan. Jadi selalunya ulama dia akan positif lah dia punya huraian dia, syarahan dia akan bawa kepada benda yang positif. Kalau orang yang suka menentang, menolak ni, cari kelemahan-kelemahan Islam ni, ada orang sampai menafikan Mi'raj. Ada Islam, di kalangan orang Islam menafikan Mi'raj. Sebab apa? Dia kata tak logik, tak masuk akal. Riwayat bercanggah-canggah, lepas tu cerita pun tak masuk akal. Boleh tanya-tanya pula siapa, tak izin dah. Namanya Jibril, Nabi Muhammad, siapa tak kenal, makhluk mana tak. Satu-satu pun, satu alam semesta ni, semua makhluk mesti kenalan Jibril dan Nabi Muhammad. Dia bawa datang dari dalil yang lain lah. Itu ada orang, jiwa dia suka menentang, dia menolak Mi'raj. Menolak Mi'raj, ada sebagainya. Saya pernah jumpa satu orang tu, dia panggil saya tolong jelaskan dekat abang dia. Abang dia antara salah seorang yang menolak Mi'raj. Bawa datang rumah, bincang, dia beritahu ini kenapa dia tolak. Kita cuba ustaz baca tengok. Saya tak pernah baca ustaz, tak pernah baca riwayat dia bercanggah-canggah. Lepas tu susunan Nabi-Nabi yang jumpa di langit tu, riwayat ni kata Nabi ni, riwayat, tapi dah hadis lain kata Nabi lain. Gimana kita nak percaya? Ada orang tolak. Yang selalunya yang cenderung ke liberal-liberal lah dia. Tolak. Tapi asal segala ni maklumat. Asal segala ni, dia tahu-tahu ni maklumat. Dia semayang semua jaga. Masalahnya orang ni semayang semua okey. Sebenarnya diri semayang lah. Dia kata semayang semua okey. Jagalah maknanya semayang. Tak adalah tinggal semayang kan. Tak ada lah. Tak ada orang biasa lah. Bukan orang alim lah. Bukan orang alim. Orang-orang awam. Tapi intelek-intelek ni lah. Universiti-universiti ni. Dia orang sebenarnya terlebih membaca. Orientalis kan, dia panggil mustasyrikin ni, dia orang ada web dalam internet ni, dia orang yang kritik sebenarnya. Kasim Ahmad tu semua tu, yang geng-geng ni tu, yang dua orang tu pun sebenarnya baca daripada ni lah internet. Dia orang yang kritik sebenarnya, ada banyak pelamat daripada Perancis, daripada British, daripada Amerika. Dia orang memang buat mempertikaikan hadis-hadis. Jadi dia orang rajin baca, dia baca-baca terpengaruh. Lepas tu dia gunakan point. Ada yang guna sengaja dia nak test tengok ustaz-ustaz boleh jawab, dia jawab persoalan-persoalan yang ditimbulkan oleh orientalis ni. Jadi bila tak ada satu orang ustaz yang boleh bagi jawapan yang memuaskan hati dia, ya ustaz boleh pakai sama je. Masalah dia. Jadi dia banyak baca dan dia pandai cakap. Haa, dia pandai cakap. Yang bahaya tu. Dia nasib baik, tak ada orang macam saya normal. Kalau orang macam orang ada apa, ambil terus. Kita tak adalah, kita bukan saya normal kan. Qala Muhammad qila waqad bu'itha ilaih. Saya tanya lagi tu, bila dah tanya Muhammad, dah beritahu jawapan Muhammad, waqad bu'itha ilaih, adakah dia diutuskan? Maksudnya dia, adakah dia memang diizinkan untuk dinaikkan ke langit? Qala qad bu'itha ilaih, ya, dia memang diutuskan untuk dibawa ke langit. Fa futiha lana, maka dibukakanlah bagi kami pintu. Fa iza ana bi adam, maka aku
Dah masuk aku jumpa Nabi Adam. Farahhababi, maka ya Nabi Adam mengucapkan marhaban, selamat, selamat datang kepada aku. Wada'ali bi khairin, dan dia mendoakan kepada aku dengan kebaikan. Tapi ini ringkas cerita. Ada hadis yang panjang lagi, macam-macam lagi Nabi Adam tanya, sembang dengan Nabi tak cerita kat sini. Thumma araja bina ila sama athaniyah, kemudian kami naik ke langit yang kedua. Fastaftaha Jibril AS, Jibril minta buka pintu. Faqila, dia kata man anta, ni semua skrip sama. Qala Jibril, siapa kamu? Jibril. Qila Muhammad Maka, siapa bersama kamu? Qala Muhammad. Kenapa tak bagi tahu terus direct kan? Hari ini pengumuman manusia yang paling makhluk yang paling mulia di alam semesta akan datang menuju ke langit yang ketujuh. Siap-siap sedia semua. Kalau PM saja nak datang tu tumpang dengan escort ni semua dah standby, dah sambut semua kan, dah tahu, dah tak payah nak tanya siapa datang. Ini manusia termulia ni di alam semesta. Dah langit pertama dah lepas, langit kedua tanya pula siapa tu, langit ketiga lagi naik siapa tu. Ini tu yang antara yang diorang diorang apa ni, tolak. Dia kata apa ni, macam tak masuk akal kata dia. Macam Nabi tu macam apa, nobody lah. Tiba-tiba datang nak naik ke langit, siapa tu? Mestilah kan orang yang paling mulia mesti, mesti akan, mesti ada pengumuman kan. Hari ni akan kedatangan makhluk yang paling mulia di dunia. Semua standby, tak payah buka tu kan, tak ada nak kata-kata pintu. Ini nak pertama dah kena tanya, dan yang kedua pun kena lagi. Sampai lah yang kedua. Faiza qala qalbu Isa ilai fatihana faiza anabi ibni khalah Isa ibni Maryam. Sekarang yang langit pertama tadi Nabi Nabi Adam, langit yang kedua Nabi Isa. Wa Yahya bin Zakaria, dan Nabi Yahya dan Zakaria. Tu orang sekarang bertiga kan. Nabi Yahya meninggal dunia, Nabi Adam yang tak meninggal dunia, Nabi Isa saja. So apa bezanya kedudukan Nabi Isa tu? Adakah Nabi Isa roh dengan jasad? Nabi Adam, Nabi Yahya dan Nabi-Nabi yang lain tu roh saja ke atau roh dengan jasad juga? Ini pun tiga kan. Kan Nabi Isa kan diangkat ke langit dengan roh-roh sekali ke, dengan jasad sekali ke, roh saja? Kalau diangkat dengan jasad sekali ke, sekarang ni dia punya jasad di dalam umur kalau kita kan. Umur sekarang dah 2000 tahun dah, 2020, 2019. Nabi Isa kan dilahirkan tahun Masihi itu dengan tahun Nabi Isa. Boleh jawablah, maknanya Allah Ta'ala berkuasa untuk tak menuakan dia punya jasad. Tapi sekarang ni dia jasad dengan roh ke ataupun roh saja? Pasal apa Nabi yang lain tu? Nabi yang lain kan jasadnya ditanam di bumi. Sekarang ni maknanya Nabi Isa roh dan jasad, Nabi yang sekarang ni bersama Nabi Yahya, Nabi Yahya roh saja. Ke macam mana? Itu pun yang persoalan juga. Nabi Isa je seorang. Semua Nabi wafat. Semua Nabi wafat, jasad dia ditanamkan, roh dicabut. Nabi Khidir tu katanya masih hidup. Nabi Idris tu dia minta izin. Dia minta izin untuk mati. Dia nak rasa mati, lepas tu dia dimatikan. Lepas tu dia nak rasa masuk neraka, dia rasa neraka. Dia nak rasa masuk syurga, masuk syurga. Lepas tu bila pasal rumah tak nak keluar. Kenapa? Aku dah rasa mati dah, rasa neraka. Kita nak tanya. Maksudnya, di ke hadapan di langit itu, adakah berada pada alam nyata, alam manusia, atau di luar daripada alam? Itu dah hujung cerita tu. Syokat tu tak sabar tu ending dia. Itulah surprise dia. Sabar sikit tu. Itu yang saya kata tadi, yang kita kata tadi, kalau alam manusia, itulah peraturan. Peraturan sendiri, nak mari kena umum. Betul. Itu alam manusia. Mungkin, ialah bukan pandangan. Jadi, tak ada persoalan ni kan. Jadi, itulah persoalan yang tidak boleh dipertikaikan. Kenapa? Naik satu tangga, tanya satu tangga, satu tangga. Sebab mungkin Allah telah menaikkan Nabi itu ke alam yang lain, bukan alam manusia yang nyata. Tidak ada sifat-sifat manusia yang berlaku pada alam itu. Itu boleh terima, tetapi sekarang ni tak kira di alam mana sekalipun,
Nabi adalah makhluk yang paling mulia di seluruh alam. Jadi ikut alam mana pun sepatutnya kena tahulah kan Nabi Muhammad ni sebagai nabi yang mulia. Di situ ulama cuba bahaskan kena mana pun dalam ulama kata sebenarnya walaupun kita macam mana pun adab dia kita nak pergi mana pun kita ya, kita kena minta izin. Itu antara jawapan yang diberikan oleh ulama. Memang kalau yang nak petikai dia kata tak petikai kan. Kenapa tak apa mesti nak kena atau benda tu surprise kan? Nabi pergi surprise. Allah tak beritahu. Boleh je kan Allah SWT tak nak beritahu. Kan bukan yang kita bukan ada hak untuk apa menyuruh nak apa nak menyamakan. Memang memang Nabi itu dimerajkan secara surprise oleh Allah Taala. Allah tak bagi tahu dekat semua malaikat. Kan? Boleh-boleh saja kan. Taklah semestinya apa, ikut protokol kalau orang tu orang besar orang mesti kena diumumkan. Nanti Allah Taala Taala nak apa ni? Nak buat macam tu. Kita banyak jawapan nama bagi nak baca bab merah ni memang tak lah kan? Ha. Saya petik yang beberapa pendapat lah. Yang penting orang tu dia positif ke atau negatif. Kalau dia positif dia akan cari alasan yang membina lah, bukanlah menolak mengkritik. Kemudian farahaba wa da'awa li bi khairin. Kedua-duanya mengucapkan aku selamat datang kemudian mendoakan aku dengan kebaikan. Jadi salah satu daripada adab juga bila kita orang datang jumpa kita, kita doa dengan kebaikan untuk dia. Nabi bila Nabi datang maka tadi Nabi Adam mendoakan Nabi. Kemudian ni Nabi Isa dengan Nabi Yahya mendoakan Nabi pula. Suma raja bi ila sama. Kemudian naik lagi ke langit yang ke as-salisah 3. Istaftah Jibril faqila man anta wala Jibril qila man ma'ata qila qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam qila faqad buisa ilahi qala qad buisa ilahi faqutiha lana. Sama saja dia punya skrip. Faiza ana bi Yusuf. Faiza ana bi Yusuf. Langit yang ke 5 7 6 1 2 3. Langit yang ketiga Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam iza huwa qad utiya syatrul husni. Ada tambah sikit. Nabi tengok Nabi Yusuf saya sebut tadi. Iza huwa qad utiya, dia diberikan syatrul husni, kecantikan apa ni seluruh separuh kecantikan lelaki diberikan kepada Nabi Yusuf. Maknanya kalau manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat separuh kehandsoman manusia itu diberi kepada Nabi Yusuf. Maksudnya dia seorang saja lebih handsome daripada separuh manusia. Panggillah separuh manusia daripada zaman Nabi Adam sampai mana yang paling handsome separuh dia lebih handsome daripada separuh manusia daripada Nabi Adam sampai kiamat. Nabi Yusuf. Itu pasallah Zulaikha tak boleh tahan. Bahkan kawan-kawan Zulaikha tu terpotong jari-jari dia. Tapi Siti Aisyah lagi dahsyat. Siti Aisyah kata apa? Siti Aisyah kan dia jealousy dia. Dia kata, alah kalau rakan-rakan Siti Zulaikha tu tengok Nabi Yusuf sekadar terpotong tangan jari dia saja kan. Tapi kalau mereka tengok Nabi Muhammad, suami aku ni, dia akan potong hati-hati dia. Dia akan kiris hati-hati dia. Siti Aisyah dia punya jawapan. Nak beritahu lah suami aku lagi handsome lah pada Nabi Yusuf. Nabi Muhammad lagi handsome sebenarnya. Tapi Ustaz betul Ustaz yang kisah mengatakan Nabi Yusuf kahwin Zulaikha itu tak ada riwayat yang sahih. Riwayatnya tidak sahih. Tapi boleh cerita lah. Boleh diceritakan je. Benda tu ada dalam kitab tafsir diceritakan. Cuma periwayatan dia tak sahih. Nak tanya sekarang ni, cerita tentang hantu ah sahih tak sahih? Tapi kita ceritakan ke tak? Ha, tentulah dia positif jelah kan.
cerita tentang hang tuah tu tak betul atau tidak, tapi orang cerita, 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 tapi orang ambil pengajaran kan, ambil pengajaran si jembat si dengan dengan hang tuah cerita dia tak betul atau tidak, Allah Allah. Tapi orang tu cerita. Nabi kata hal apa ni, Nabi kata hadithu an bani Israel wala haraj, ceritakanlah cerita-cerita bani Israel tak mengapa. La yusaddiquhu wala yukadzibuhu, Nabi kata jangan benarkan dan jangan dustakan. Cerita dia. Jadi sebab tu ulama cerita. Dalam tafsir-tafsir ada semua. Dalam tafsir cerita lagi sekali dia kahwin dengan Zulaikha, Allah mudahkan balik dia ketika Nabi Yusuf dah jadi menteri kewangan kan. Maka satu hari dia berjalan ya, di pandangan dengan dengan berarak dia ni, maka Zulaikha pun duduk di kalangan apa? Kalangan. Jadi kena dia Nabi, dia ada macam satu macam pernah tengok macam ni kan. Lepas tu Zulaikha masa tu dah tua dah. Ketika Nabi Yusuf kena Zulaikha kan dah tua. Lepas tu Allah Ta'ala mudakan dia balik seperti umur dia tak muda. Lepas tu akhirnya dia kahwin dengan Zulaikha juga. Itu cerita dalam tafsir. Dia cerita kan, nak tunjuk betapa maknanya kan dia punya cintanya akhir sekali tercapai juga hasrat dia kan untuk memiliki Nabi Yusuf. Sebab Nabi Yusuf pun ada syok dengan Zulaikha. Ini Quran kata walaqad hammat bihi wa hamma biha. Walaqad hamma bihi wa hamma biha. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Hammat bihi, hammat ni ham ni ada keinginan. Zulaikha ada keinginan dengan Yusuf wa hamma biha. Allah beritahu Nabi Yusuf pun ada keinginan dengan Zulaikha. Laula ar-ra'ana burhan rabbih. Kalaulah Allah Taala tak tunjukkan burhan. Maksudnya ketika hati lah, nafsu Nabi pun ada nafsu kan. Tapi kan ketika itu dia belum lagi kan dijadikan Nabi. Dia belum dilantik jadi Nabi. Soalan siapa beritahu apa ni, laula ar-ra'ana burhana rabbih. Kalaulah dia tidak melihat burhana rabbih. Ha, di sini yang ulama bagi satu ambil dalil ni apa maksud burhana rabbih di situ. Ada yang kata diperlihatkan muka Nabi Yaakob. Dia teringat bapa dia itu, dia tak jadi dia lari begini tu. Dia dah, dia pun dah ada mau tanya Zulaikha ketika itu apa yang tercantik di Mesir ketika tu. Nabi Yusuf dia dari Syria. Eh dia, dia 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 Nabi Yusuf dia Bani Israel lah. Bani Israel. Ke, Bani Israel tu muncul daripada adik-beradik Nabi Yusuf, 12 orang. Anak kepada Nabi Yaakob. Yaakob itulah Israel. Nama lain bagi Yaakob Israel. Daripada Yaakob tu lahirnya adik-beradik abang pertama dia nama Yahud. Yahuda. Tu Yahudi itulah kelompok paling besar sekali dalam Bani Israel. Jadi semua 12 orang kan, kan sampai ke zaman Nabi Musa ada 12 kabilah Bani Israel. 12 tu daripada Nabi Yusuf lah. Abang sulung ni Yahuda tu jadi bangsa Yahudi. Ya tu dia disebabkan oleh Yahuda. Sampailah Nabi Yusuf dan Bunyamin. Setengah riwayat kata adik-beradik Nabi Yusuf semua Nabi. Bukan Rasul tapi Nabi. Nabi saya itu bukan Rasul. Yang Rasul seorang ni Nabi Yusuf. Semua semua Nabi Nabi. Bukan Rasul. Itu satu pendapat lah. Tak ada riwayat pun kata, tapi kebanyakan ulama kata dia orang tu dah Nabi tapi bukan Rasul. Kita tak boleh putus. Bahkan orang kapi pun kita tak boleh kutuk. Anjing pun kita tak boleh hina. Keburukan tu yang kita mana kekafiran dia, maksiat dia, keburukan dia, itu boleh kita kita ni. Tapi orangnya tak boleh. Even orang kafir sendiri pun kita tak boleh. Sebab dia pun makhluk Allah Ta'ala. Kekafiran dia kita kutuk tak apa, ataupun maksiat dia kita kutuk tak apa, tapi orang tak boleh. Macam mana ni? Oh, 5.45. Marhaba da'ali bi khairin. Dia mengucapkan selamat datang kemudian mendoakan kepada aku. Summa araja bina ila sama'ir rabi'ah, kemudian naik ke langit yang keempat. Fastaftaha Jibril alaihi salam, qila man haza, qala Jibril, qila wa man ma'aka, qala Muhammad, qila wa qad uhisa ilaih, qad uhisa ilaih, fa futiha lana fa iza ana bi Idris.
nampak ni, ni tulis kat sini pula ni. Lepas dia, dia kena keluar juga tu. Maknanya cerita yang dia tak nak keluar tu. Ya, apa cerita kan? Ni Nabi Idris. Di langit yang ke-4. Nabi Idris. Rahaba wa da'ali lebih khairin. Dia mengucapkan selamat datang dan mendoakan kebaikan untukku. Qala Allah Azza wa Jalla wa rafa'nahu makanan aliyah. Qala berfirman, kami naikkan darajat Nabi Idris ke satu kedudukan yang tinggi. Di sini ada ada Nabi sebut pula, Nabi teringat apa? Teringat ada satu ayat dalam Al-Quran yang diwahyukan kepada dia, ceritakan tentang Nabi Idris. Itulah kalau Allah cerita, kami tinggikan kedudukan Nabi Idris. Daripada ayat ni lah orang kata dia masuk syurga apa semua tu. Tapi sekarang ni dia ada di, ada kena keluar juga lah. Dah masuk tu keluar dua langit keempat. Tapi kita pun tak tahu sebenarnya pergi ke langit keempat tu apa yang sebenarnya. Wallahualam. Summa araja bina ila samail khamisah, langit yang ke-5. Fastaftaha Jibril qila man haza, qala Jibril qila man maka, qala Muhammad. Ni semua saya baca sama sebab skrip dia sama je. Qila qad buisa ilai, qala qad buisa ilaihi fafutiha lana faiza ana biharun. Langit yang ke-5, Nabi Harun. Farahaba wa da'ali bi khairin, dia mengucapkan selamat datang dan mendoakan kebaikan untukku. Sama raja ila bin sama sadisa haftaha Jibril alaihi salam qila man haza, qala Jibril qila man maka, qala Muhammad qila man buisa ilai, qad buisa ilai fafutiha lana faiza ana bi Musa. Nabi Musa, langit yang ke-6. Farahaba li wa da'ali bi khairin, dia mengucapkan selamat datang dan berdoa kebaikan untukku. Summa arjala ila sama isabian, dan naik langit yang ke-7. Pasal tah Jibril ke hang Jibril sama lah ni. Qila man haza, qala Jibril qila umaga, qala Muhammad qila wa qisa ilai, qala qad wa isa ilai fahdiha lana faiza Nabi Ibrahim. Langit yang ke-7, Nabi Ibrahim. Musnidan zahrahu ila al-baitul ma'mur, menyandarkan belakangnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ni kiblat langit yang ke-7. Kaabah bagi langit yang ke-7. Dia panggil Baitul Ma'mur. Kita Baitullah kan, di Baitul Ma'mur. Nabi Ibrahim bersandar di Baitul Ma'mur. Ini menunjukkan ke selepas Nabi Muhammad SAW, Nabi yang paling mulia di kalangan ulul azmi itu Nabi Ibrahim. Lepas itu Nabi Musa. Ha? Isa kemudian. Dia 5 kan, Ulul Azmi, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh. 5 ni lah. Oh, ada hilah ke tu? Ada hilah. Ini yang masyur. Dalam pendapat kata Nabi, yang teman Nabi Yusuf termasuk. Dia tak ada tolak Nabi Isa. Macam ada pendapat lah, tapi yang masyur yang 5 ni. Nabi dia berapa? Riwayat yang ta'if mengatakan 124,000. 124,000. Masyur. 313. Yang diceritakan oleh Al-Quran cuma 25. Tapi mungkin ada besar kemungkinan, mungkin Nabi Nabi itu ada keturunan di India, Melayu, 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 Melayu ke? Melayu. Ada Nabi Melayu? Apa nama dia? Melayu. Kalau ikut Syekh Zainal Asri di Kedah tu, dia kata apa? Nabi Sulaiman di di Tanah Melayu, Nusantara. Candi Borobudur tu yang buat tu jin Nabi Sulaiman. Menurut pendapat dia lah. Gunung Jerai tu tempat pelabuhnya kapal Nabi Nuh. Gunung Jerai kan? Ya, ya. Itu menurut dia. Allah sebab apa? Ada petani kan? Jadi petani kan kebanyakannya Nusantara. Walaupun ada juga tempat lain petani di India, ada petani Arab pada tadi. Tapi semenjak dia keluarkan statement tu, ramai orang dah tak apa dengan dia. Sebab pelik lah benda tu, macam terlalu nak mengagungkan Melayu ni. Dah sampai tahap Nabi pun dia hantar Melayu. Sebab tak kenas ya, sorry. Tapi ada kemungkinan betul juga, tu tak salah pun. Tapi pelik lah tiba-tiba kan. Tiba-tiba je eh. Kalau benda tu at least ada lah sign-sign dia. Sebab apa dia kata dekat Candi Borobudur tu, dia apa, ukiran-ukiran yang dilukis di itu memang ada kaitan, nampak bahtera lah, macam ada hubungan dengan kisah-kisah orang yang faham bahasa-bahasa zaman dulu kan. Bahasa yang tulis-tulis kat dinding ni, dia menterjemah mana, menceritakan peristiwa-peristiwa Nabi. Ini macam mana boleh dia ada dekat Borobudur benda tu, kalau benda berlaku di
kalau nabi-nabi semua berlaku di Timur Tengah semua, macam mana boleh di dinding-dinding candrapura, siapa candi Borobudur tu, kisah yang dilukis itu semua kisah-kisah nabi semua. Ada point lah, ada point. Dia orang pergi sendiri, pergi kaji. Yang orang berani pergi ke candi Borobudur, besar tadi tu. Dia kata manusia, tak mungkin manusia buat, yang buat ni jin. Jin yang diarahkan oleh Nabi Sulaiman. Betul kan yang Nabi Sulaiman ketika dia terkebar, betul kan? Betul ada seorang petani sebut Subhanallah. Nabi Sulaiman tu kan, apa yang dia sebut tadi? Semua orang kata kau punya satu Subhanallah lebih bernilai daripada seluruh kerajaan. Jadi petani itu petani Nusantara. Wallahualam, ada ada point juga. Tapi kita nak rasa pun tak boleh. Boleh jadilah ada Nabi di di mana-mana saja. 120,000 kan ramai. Rasul 313 ramai. Cuma yang diceritakan oleh Quran hanya 25. Dan Allah kata, kemal Allah kata qad qasasna, ada yang kami ceritakan, ada yang kami tak ceritakan. Itulah ada yang kata dia asalnya dia orang dia Nabi ataupun sengaja kata dia wali lah. Akhirnya dia disembah. Sama macam Nabi Adam. Puncanya menyembah berhala ni ketika Nabi Adam wafat. Bila Nabi Adam wafat, iblis kan satu dia boleh bergaul dengan ni. Dia kata ni kau punya bapa kau ni orang hebat. Jadi dia dah meninggal. Jadi kau kena hormat dia, buat lukis gambar dia tanpa dinding. Setiap kali nak keluar rumah pergi kerja ke apa, tunduk hormat. Oh, terima. Lama-lama sikit lukisan tak real. Kau kena buat dia punya patung dia, statue baru real. Okey. Tunduk sikit kurang. Sujud lagi. Ya, lagi lebih hormat lagi. Ya. Akhirnya dari situ, daripada situ sejarah dia penyembahan berhala. Ah. Itu lagi lah kan. Pangan lalai semua itu. Semua iblis. Semua iblis punya idea. Dia sekali-kalanya dia lah bapak segala kejahatan. Kemudian Ibrahim dan bersambung, insyaallah. Lepas ni cerita lebih-lebih rumit lagi ni. Yang yang ketujuh ni dia surprise dia. Terima kasih banyak. Cukup kan? Allahumma alam sakatul dun, kita sambung lagi panjang di sini. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, minta minuman saya lah, minta ampun kepada Allah. Minta maaf pada tuan-tuan muslim-muslim, mudah-mudahan Allah beri taufik kita faham dan sampaikan. Dan kita tanggung dengan kafarah amin. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi